Salam sejahtera dan salam perpaduan. Terima kasih kerana memilih channel ini. Jangan lupa tekan subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mengikuti info terkini. Walaupun bergelar bintang terkenal, namun pelakon Rosita Chefwan tetap melakukan tugas menyiapkan pakaian suami dan anak-anak tanpa bantuan pembantu. Menerusi perkongsian video yang dimuatnya di TikTok, Cheta dilihat berkongsi cara dia memilih serta menyuai padankan pakaian suami dan anak-anaknya yang akan bercuti selama 4 hari. Tiap-tiap kali anak kami nak melancong, kami yang siapkan baju, selesaikan masalah diorang. Biasalah mak dia pula rajin macam mana sambil mengemas baju anak lelakinya 4 hari 4 malam, 4 baju 4 kasut, selesai katanya. Cheta berkongsi apa yang dilakukan itu sekadar tugas sebagai seorang ibu sekaligus menyangkal dakwaan mengatakan anak-anaknya tidak tahu mengurus diri sendiri. Orang cakap anak Cheta tak berdikari ke? Tidak, kami buat apa yang patut, kami buat kemas baju anak-anak luanya. Dalam pada itu pelakon berusia 52 tahun itu turut menitip pesan buat dua anak lelakinya agar memilih istri yang boleh menjaga penampilan mereka dengan baik. Malah dia berharap anak-anaknya tidak mengadu kepadanya kelak apabila istri mereka tidak pandai menyuai padankan pakaian mereka untuk ke majlis tertentu. Semua makna bagi terbaik untuk anak-anak, betul tak? Nanti hampa kalau dah menikah, pandai-pandailah cari bini yang boleh jaga hampa pula. Jangan menangis dekat aku kalau bini buta warna nanti, tulisnya di ruangan caption. Sebelum ini menerusi satu temu bual, anak sulung Cheta yaitu Amar mendedahkan ibunya sentiasa menjaga penampilan mereka termasuk pemilihan pakaian harian. Amar juga mendedahkan dia baru saja memiliki sepasang selipar beberapa tahun lalu yang mana sebelum ini adalah benda larangan dalam profesi.